Amin. Assalamualaikum. Ibu, punten. Kenapa enggak ada konfirmasi dulu, Bu? Kenapa enggak ada surat edaran dulu? Hah? Kenapa? Biasanya kan surat edaran dulu, satu peringatan, kedua peringatan kedua, ketiga baru diambil semuanya kan? Kenapa ini enggak ada peringatan dulu, Bu? Ini sebenarnya sudah ada peringatan. Kemarin ada rapat apa itu? Menteri. Ya, ada menteri suruh tidak pakai denda 2 hari. Saya udah mengikuti perintah. 2 hari. Bahkan saya tidak pakai tenda selama 10 hari. Tapi apa? Saya udah mengikuti perintah semuanya. Coba, saya pengen suratnya mana? Surat edarannya mana? Kenapa gak ada yang bicara? Saya mohon. Mana surat edarannya? Saya pengen surat edarannya mana? Kita mah pengennya bakal dibongkar kabeh. Oke, aku awalnya wis dibongkar. Terus ini pengennya ya kabeh aja mung cukup sekian. Udah jam 12. Sejane bunyi. Yang kita wis dibongkar mana mana. Pembongkaran dadakan. Siapa yang gak ngeresah ya? Hah? Kenapa gak ada yang bicara? Coba bicara lah. Kabe, dibongkar kabe aja musik. Ibu siapa, Bu? Apu. Dengan Ibu Juju. Juju. Iya. Ini perwakilan dari pedagang sini, Pak. Pedagang sini. Karena ya. Saya ya terasa tersakiti seperti ini nih. Main bongkar-bongkar aja. Biasanya tuh pakai surat. Surat pertama, teguran pertama, kedua, ketiga baru diangkut kalau kita menentang. Saya udah nuruti semuanya. Kenapa bisa seperti ini? Main angkut-angkut aja. Mohon tindakannya, Ibu, dari Dinas Perdagangan. Kita rapatkan kembali dari LH dari Dinas Perdagangan. Anda kan udah ngasih tahu kan? Bergantian penempatan kan? Kenapa bisa seperti ini? Betul sekali. Kemarin rapat kayak gimana? Kenapa rapatnya tidak sesuai? Betul. Kenapa ini bisa seperti ini? Cobalah Bu ngomong. Kenapa diam aja? Iya. Enak aja. Biasanya tuh surat pertama, kedua, ketiga baru diangkutin. Ini Pak mainnya angkut-angkut aja. Cobalah. Coba pikirkan gimana rakyat kecil semuanya. Coba rasanya gimana coba menjadi rakyat kecil. Bahkan tukeran be, Bu, jadi pedagang, Bu. Ayo, Pak. Ayo tukeran beta. Nah ini sebagian yang udah diangkutin. Ini sebagian tenda-tenda yang udah diangkutin ke mobil. Baik. Tunggang. Tidak tenang. Iya kawan. Kita mau uang kawan. Ditempatkan dulu baru diusir, Pak. Bu, cobalah. Bukan enggak ngusir, ini tetap aja jualan. Iya, kan dia enggak dia jualan tadi angkutin barang-barang, tenda juga diambilin. Kenapa enggak dikasih tahu? Sebenarnya kasih tahu dulu. Biasanya juga kayak gitu loh. Nah, makanya saya bertahun-tahun jualan, jadi saya ngerti, Pak. Kita kasih tahu mana, ini mah dadakan. Ini dadakan. Ini dadakan, nggak ada surat perintahnya. Kalau ada surat perintahnya juga semuanya pedagang juga nurutin.
aja. Siapa yang merusak, Bu? Yang merusak lah, Pak. Secara pemaksaan, kok. Biasanya mah ngasih tahu, suruh libur-libur. Suruh beresin-beresin. Semuanya juga mengikuti, Pak. Yang penting kan dengan secara baik-baik. Kita juga nerima secara baik-baik, Pak. Gak seperti ini jadinya. Jangan dilakuin pas sok lagi. Motor digawat tendane ya lo, buat didol. Bapak mandi. Bapak mandi. Iya, kenapa pemerintah enggak bantu rakyat kecil? Eh, belok nasai. Seolah-olah Pak anti pemerintah, anti pedagang, Pak. Seolah-olah. Iya. Harusnya kan diceritakan dulu. Tempat belum ada udah main kayak gini sih gimana? Kalau dari rumah sakit ada tempatnya. Kalau dari sana mah belum ada. Belum ada sama sekali. Gantian. Belum. Jadi ke sana dulu. Itu buat yang jualan di rumah sakit. Kalau yang sebelah sana belum ada tempatnya, pergantian dulu. Yang jadi masalahnya seperti ini, main bongkar-bongkar. Ada yang jualan, ada yang enggak. Yang enggak jualan diangkut tendanya. Yang enggak ada yang nunggunya. Iya, saya bertanya. Itu ada izin nggak surat kesini? Jualan misalnya izin? Ada. Jadi pertama kita itu udah. Kalau masalah izin kita memang belum ada ya Pak ya. Nah, ini kemarin rapat di Elva, ya rapat di Elva. Kenapa tidak sesuai dengan rapat kita? Bapak nggak ikut rapat sih, makanya nggak tahu. Iya nggak tahu, nggak ikut rapat, nggak ikut rapat. Saya tahu, saya ikut rapat. Ada buktinya, video waktu rapat ada, masih ada. Masih saya simpen buat bukti rapatnya kayak gimana, prosedurnya kayak gimana, programnya kayak gimana, saya tahu semua. Bahkan sampai penataan Kali Cimanuknya juga ada tahu saya. Kenapa ini main angkut-angkut aja? Oh, susah. Tahan dulu, dibuka dulu sebelah tangannya. Jangan sampai rusak. Jadi banyak dari anggota Pol PP yang nggak tahu. Waktu rapat nggak pada hadir. Udah semua, Pak. Tidak ada penggusuran, nanti kita akan merelokasikan para pedagang. Seperti itu. Silakan jualan. Dari pihak LH, kepala, Pak Kadis langsung yang ngomong. Tenang, Pak. Ada videonya. Nanti bisa dilihat. Iya, pada diem-diem baik. Ayah nggak punya mulut. Pada diem baik, nggak bisa jawab. Iya, itu udah tahu sama saya. Intinya mah pengen surat kita mah. Kenapa enggak ada surat? Biasanya ada. Mana gaya kali nyopo di bayi, usah kirim ke belakang, ke belakang ini, ke jendela.
Tapi kata Ibu Novi tadi bilang lagi bahwa nanti berlahan nanti akan dilarang beneran di sini. Sama sekali enggak boleh ada pedagang di sini. Geser. Batu geser. Iya. Kokin banyak nyopot anak bau je angel. Jualan mang. Geser. Diizinin. Tapi enggak boleh pakai tenda. Pak sore dibongkar maning, Pak. Terus bolak-balik. Terus kita sekian gitu bilang sama akan rapat. Ini belum ada rapat apa-apa, udah main bongkar-bongkar aja kayak gitu. Beli suka direwangi, beda anak kerja. Kenapa kita isi perangkat seperti itu? Belum dulu.
hari Pol PP matugas bener. Iya, hari Pol PP matugas. Jadi pertama kan dari LH dulu, lingkungan hidup. Baru ke dinas perdagangan. Baru ke Pol PP. Makanya dia enggak bisa bikin. Hari Pol PP. Nah, pelan-pelan. Awas edan mati gak budak. Kita doakan sajalah. Semoga insaf. Ya boleh. Seharusnya jadi pejabat itu harus bisa merangkul rakyatnya. Jangan seperti inilah. Ini sih tanpa solusi nih. Memberikan tindakan tanpa adanya solusi bagi para pedagang di sini. Ini kalau di bongkar ada.